Yang pemilihan bujang gadis provinsi Jambi memang menjadi agenda tahunan pemerintah provinsi Jambi untuk memfasilitasi talenta dan kreativitas anak muda yang ada di provinsi Jambi. Selain itu, juga sebagai salah satu wadah yang disediakan oleh pemerintah bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat dan prestasinya, serta menjadi upaya untuk mengajak anak muda dalam melestarikan budaya yang ada di provinsi Jambi. Lantas seperti apakah perjalanan para bujang gadis terpilih tahun 2022 ini dan apa saja program yang akan menjadi fokus mereka di satu tahun ke depan? Semuanya akan kami bahas bersama dalam In Jambi. Bujang Gadis Provinsi Jambi Tahun 2022. Bersama saya Hardiansah, inilah In Jambi selengkapnya. Baik pemirsa tentunya di malam hari ini telah bergabung bersama kami dalam Injambi Ada dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa Dan ini adalah Bujang Terpilih 2022 Di samping saya ada Rehan ya Dalam nama lengkapnya Alhimni Rehan Iya benar Oke selamat malam selamat bergabung di Injambi Selamat malam Oke terima kasih ya Kemudian yang kedua ini ada Bujang Pariwisata tahun 2022 yaitu M Agus Salim ya, ya benar. oke terima kasih sudah benar. bergabung bersama kami dalam Injambi. Oke kita di malam hari ini akan berbincang-bincang terkait dengan ya perjalanan teman-teman dalam mengikuti kompetisi-kompetisi ya bahasanya ya kompetisi uh, bujang gadis tahun 2022. Untuk yang pertama saya mau ke Rehan terlebih dahulu nih. Rehan mungkin bisa diceritakan ke pemirsa yang ada di rumah seperti apa sih perjalanan Rehan mulai dari mengikuti uh, kompetisi Bujangga di sini seperti apa persiapannya juga seperti apa mungkin okay. bisa dijelaskan. Jadi itu gini bang, mungkin saya bakal travel back in time lah, yeah. jauh ke saya baru masuk SMA. Yeah. Itu di situ saya uh, bisa dibilang benar-benar berbeda dengan saya yang sekarang saya itu waktu itu uh, bisa dibilang tidak punya body yang seperti sekarang <laughs> saya itu overweight dulu gemuk ya gemuk itu benar-benar seperti kayak kita nyari baju susah XL pun nggak muat gitu kan dan disitu juga saya punya bawaan kalau saya ngomong itu cadel mungkin sampai sekarang masih ada sedikit sisa-sisa cadelnya gitu kan seperti Mario teguh kalau bicara itu dulu, dulu. <laughs> ya yeah. Juluka, julukannya gitu kan Ya gaya logatnya itu mirip sama Mario Teguh. Jadi singkat cerita waktu itu baru masuk SMA, saya sebenarnya dulu orangnya pasif. Yang penting sekolah gitu kan, pikiran saya dulu. Cuma waktu itu ada teman ngajak cari kegiatan yuk kita ikut ini sekolah ini sekolah apa gitu kan. Ya, akhirnya saya bergabung ke Paskibra dulu. Nah, sebulan latihan di sekolah. Saya dulu sekolah di SMA negeri lima sini bang. SMA negeri 5. Iya di Kota Jambi. Iya ah, dekat sini lah nah jadi uh, saya ikut pas Kibra di situ latihan sebulan be mengibarkan bendera lah pasukan 70 dulu kan dan itu saya tekuni 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 tiga tahun di situ di tahun 2018 itu saya dapat menjabat di situ sebagai ketua umum ketua umum pas Kibra dan di situ sebelumnya juga kan saya ada ikut dua kali tes untuk pas Kibra Kak kota tuh dan di situ posisi memang badannya kan masih belum kebentuk, jadi dua kali tes di dua tahun itu belum lulus. Tapi itu ya, saya nggak mau fokus ke situ ya, Ya udah sedih sebentar, ya nggak apa-apa gagal jadikan pelajaran gitu kan. Jadi setelah itu saya ikut uh, dapat jabatan jadi sebagai Ketua Umum, nah di situ baru terasa, oh ternyata saya pintar ngomong, kalau kata orang jam itu kan, Pak adik berkata pula? Nah, di situlah mulai, kok enak ya gitu ya? skill manajemennya mulai keasah di situ. Dapat dengan posisi itu kan, mulai bisa uh, ngobrolnya lancar, cadelnya itu mulai dihilangin-dihilangin. Nah, setelah dari situ, di sini baru mulai perjalanan saya untuk jadi uh, seorang bujang. Di situ mulainya itu pertama kali dari kecamatan. Diajak sama teman kan, saya punya teman waktu itu, tahun 2019 dia udah ikut duluan. Dapat dia lolos jadi finalis uh, bujang gadis Kota Jambi. Uh, di tahun 2019 itu dia ngajak ikutlah kamu itu tinggi cuma tinggal ngurusin badan sedikit uh, mukanya dipoles sedikit kan di ya dihalusin lah gitu kan nanti kamu udah punya potensi nanti kita tinggal belajar dan segala macam gitu kan di situ saya baru dengar apa sih bujang gadis modeling gitu kan <laughs> Oh ini ya. paling modeling ya gitu ya Identik dengan lebih ke model ya Mungkin bagi orang awam yang benar-benar baru dengar Bujang Gadis itu identik dengan modeling model. kita hmm. Padahal itu salah besar Salah besar, ada keliru ya. ya Nanti kita ceritalah oh ya, ya. Nanti tentang apa aja Nih. Nanti Apa, Bujang apa sih Bujang Gadis itu, ya. kita bukan cuma sekedar modeling soalnya hmm. Jadi itu temen jelasin, kita bukan cuma modeling itu Itu banyak juga pelajarannya, pengetahuannya, wawasannya, tesnya banyak gitu kan jadi, itu kalau di Kota Jambi waktu itu kita mulai seleksinya dari Kecamatan Dulu, Bang. Dari Kecamatan. Uh -uh. Oh, berarti uh, Rehan mengikuti ajang Bujang Gadis ini melalui ini ya? Iya, dari Kota, mulai dari Kecamatan, Bang. Startnya dari Kecamatan, dari kecamatan Dulu. Kecamatan. Waktu itu saya mulai dari Kecamatan Alam Barajo. Oke. Okay. Uh -uh. Dan itu tahun 2019 akhir, pengunjung tahun. Seharusnya itu kami sudah siap, jadi finalis di Kecamatan. Di tahun 2020 itu mau maju ke kota gitu kan, cuma kan kita nggak bisa nebak kan apa yang terjadi selanjutnya kita ditimpa pandemi. sama pandemi ya. Pandemi COVID. Pandemi ya. dan di tahun 2020 itu segala macam kegiatan. acara kegiatan kan ditiadakan, kegiatan. tuh termasuk kegiatan. juga pemilihan bujang gadis kota Jambi waktu itu. Okay. Jadi tertunda nih. Tertunda, bisa dibilang nganggur lah gitu kan okay. setahun okay. di kecamatan itu, tapi nggak, nggak vakum gitu bang. Okay. Di kecamatan itu, yuk ngumpul lagi, yuk ngumpul lagi, belajar lagi, belajar lagi. Okay. Jadi, kami um, masih ada setahun di kecamatan itu, masih ada terus digali, gali potensi, gali potensi terus, public speaking yang dilatih terus. Kadang uh, sama teman-teman kecamatan, yuk kita jogging, yuk gitu, jaga badan ini 2020, pada di rumah semua, ngezoom semua kan, Se seidaknya kita harus bergerak lah gitu kan, jangan di, di depan laptop terus, jangan di kasur terus, apa jadi kalau berubahan gitu ya, yeah. jangan gitu lah. Jadi di tahun 2021 COVID-nya udah mulai agak turun, nah saya ikut seleksi di kota. Okay. Okay, uh, di kota. Ya dan alhamdulillah itu di tahun 2021 saya dapat gelarnya wakil tiga. Wakil tiga. Wakil tiga Bujang Kota Jambi tahun 2021. Okay. Nah di situ kita dapat masa jabatan sama kayak provinsi sekarang kan, ada masa jabatan satu tahun. Nah di situ kami dituntut aktif, jadi ada sosialisasi ada turun galang dana segala macam kita ada bagi-bagi takjil dulu pas puasa gitu kan aksi, -aksi sosial lah aksi ya. sosialnya banyak gitu kami juga program punya program-program tersendiri waktu itu saya jadi ketua pelaksananya bujang gadis oh. tahun 2000 awal-awal 2022 ini hmm. jadi itu Bujangga gadis itu untuk mereka yang misalkan Pengen ikut bujang gadis hmm. tapi nggak okay. tahu mau mulai, mulai dari mana oh, itu seperti apa persiapan yang harus dilakukan ya gitu jadi ya. itu kan dulu temanya one day with bujang gadis gitu kan okay. kita sharing sharing ada materinya macam-macam segala macam yang berkaitan dengan bujang gadis dan secara umumnya jadi pemuda yang baik dan aktif bagi kotanya itu bagi daerahnya itu gimana sih gitu nah oh, okay. dan itu di sekitar bulan februari habis masa jabatan satu tahun saya Uh, berarti itu dari Februari sampai bulan November ini ya itu kan sempat uh, nganggur lagi Tapi nganggur dalam istilah maksudnya lagi nggak menjabat ya Gak menjabat sebagai bujang waktu Kamu itu tetap mengikuti hal-hal yang positif lah kegiatannya ya Iya ya. kegiatan positif Waktu itu kan saya 2020 masuk kuliah juga okay. Di tahun 2020 kan uh, mulai masuk ke kampus Saya lolos SBM PTN itu di Universitas Jambi Saya ambil jurusan hukum kan Hukum bisa dibilang itu namanya angkat, angkatan COVID Fid, gitu kan, iya. <laughs> lulus SMA-nya nggak pakai UN, hmm. nggak pakai perpisahan, sudah selesai ujian semester, sudah lulus. Langsung lulus. Hmm. Kalau kata... Dan baru semester ini ketemu kampus ya. Iya benar, kalau kata teman-teman kelas saya dulu anti -klimaktik. anti-klimaktik. <laughs> ya, perjuangan kan kelas 1, okay. kelas 2, kelas 3 kita belajar loh kok endingnya mana nih Ini kita okay. buka buku, baca demi, demi halaman, demi halaman loh kok endingnya mana gitu. <laughs> kurang gitu kan, kurang, kurang, kurang. nah okay. masuk ke kampus ternyata masih lanjut covidnya itu kan, dari semester 1 sampai semester 3 itu saya nggak bijak kampus, <laughs> nggak didatangi kampusnya, Iya okay. jadi semua belajar itu kan dilakukan secara online okay. lewat zoom kita belajar ya karena keterbatasan dari pandemi gitulah ya, mm -hmm. tapi itu kan nggak boleh kita jadiin sebagai penghalang, penghalang yeah. adaptasi kita apalagi anak muda yang katanya fleksibel itu memang harus adaptasi, mau covid mau enggak, apapun yang kita biasa lakuin tetap lakuin, selama itu positif. Oke berarti tadi perjalanannya luar biasa ya dari 2020 itu memang sudah uh, mempersiapkan ini ya untuk mengikuti uh, bujang gadis ini ya. Iya benar berarti memang eh, tadi yang disampaikan kalau misal orang awam mengira bahwasanya bujang gadis itu ya sekedar modeling-modeling biasa, padahal butuh persiapan, butuh mental, fisik, dan ilmu pengetahuan yang cukup luas ya untuk bisa terpilih menjadi Benar. bujang gadis. Nanti kita akan lanjutkan lagi ini menarik ya pembicaranya tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dan kembali lagi bersama kami dalam Injambin ya, masih berbincang-bincang terkait dengan uh, pemilihan bujang gadis tahun 2022. Ini memang tahun 2022 ini adalah tahun peralihan ya. Tadi ya yang uh, kita masih pandemi, suasananya kali ini sudah endemi lah ya, sudah-sudah mulai landai, sudah mulai berkurang lagi uh, kasus Covid-nya dan ini sudah mulai naik lagi nampaknya nih ya. Bulan 12 dikabarkan bakal di naikkan lagi statusnya jadi PPKM nih ya. Mudah-mudahan eh uh, Covid ini bisa segera berlalu lah ya. Kita, kita kita kembali lagi nih pembahasan terkait dengan uh, Bujang Gadis. Kalau tadi Rehan sudah menyampaikan perjalanannya menuju eh uh, Bujang Gadis 2022 ini itu ternyata kalau kita lihat persiapannya E, cukup panjang ya, karena memang bujang gadis itu kan e, bukan sekedar modeling-modeling biasa gitu ya, karena memang terlihat looknya, face-nya, bujangnya ganteng, yang gadisnya juga cantik-cantik gitu. Itu yang 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 dilihat orang gitu. Tapi mereka nggak melihat di sisi lain, ternyata mereka juga mempersiapkan ilmu pengetahuan, mental, fisiknya gitu ya. Dan yang tadinya tadi Rehan bilang dari badan yang kurang profesional, tapi sekarang sudah wah tegap gitu kan, nah kita yeah, beralih uh. ke yang di sebelah nih ada bujang pariwisata tahun 2022. Yeah, bang, gimana nih perasaannya sudah terpilih? Uh, perasaan uh, yang benar sesudahnya nggak menyangka bang bisa enggak menjadi ya? bujang pariwisata. Tapi sebelumnya uh, sudah pernah mengikuti ajang Bujang gadis juga kah di provinsi Jambi atau di daerah asalnya? Uh, asal dari mana nih? Uh, asal saya dari Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari ya benar. Wah, luar biasa. Kalau di Batanghari sendiri pernah mengikuti ajang seperti uh, ini? Dulu pernah mengikuti dua kali bang malahan Di oh, Tahun 2014 kali. saya gagal. Okay. Terus di 2015 saya akhirnya terpilih menjadi Bujang Intelijensi Kabupaten Batanghari pada saat itu. Oh, Oke. Okay. Dan tahun ini mencoba lagi dan alhamdulillah terpilih. Ya betul. Dan ini mencoba lagi dengan keyakinan yang percaya diri dan akhirnya waktu itu saya bang semua berpikir kir gimana caranya kami uh, dari Batanghari mm -hmm. masuk mobil besar sebenarnya Bang semua oh, memiliki target mobil besar target ya mm -hmm. dukungan dari pemerintah setempat seperti apa uh, menurut Kalau kami uh, dukungan dari pemerintah Kabupaten Batanghari mm -hmm. uh, sangat besar Bang sebenarnya, sebenarnya sangat besar ya, tapi ya. um, tetapi sedikit ada yang tidak bisa dibahas lah masalah oh, pribadi okay. gitu kan. Tapi sejauh ini memang pemerintah e, dari Kabupaten Batanghari juga ikut mensupport ya karena membawa nama Batanghari kan. Betul, e, Ibu oh, Bupati okay. juga sangat mensupport dukungan kami Bu Zulfa. Oke. Okay. Nah, perjalanan kita cerita sedikit ya perjalanan e, si Agus Salim ya. Ini panggilannya siapa nih kalau e, Sebenarnya panggilan saya Boka, Bang. Boka. E, Boka. Boka. Jauh nih kenapa dipanggil Boka nih? Ada story yang menarik atau seperti apa? Eh uh, sebenarnya ada nih Bang, sedikit cerita. Okay. Uh, dulu sebenarnya nama saya itu Bayu Oscar Junior, Bang. Okay. Uh, jadi Bayu Oscar Junior dipanggil nama Boka. Pada saat itu uh, orang tua saya mau bikin akte kelahiran kan. Hmm. Uh, akhirnya ketemu sama teman dari orang tua saya. Ditanya nih, uh, siapa nama anak kamu Bas dibilang kayak hmm. gitu kan. Nah, hmm. jadi orang tua saya uh, memberi na uh, memberitahukan nama saya Bayu Oscar Junior akan tetapi teman dari orang tua saya ini bilang ah nggak bagus namanya bahasa Junior Wang, ruang oh. gitu jadi akhirnya <laughs> di komen ya uh, di komen <laughs> terus akhirnya yang beri yang memberikan nama uh, saya itu bukan orang tua saya tapi teman saya teman oh. orang tua saya oh, jadi okay. dibikinnya dengan nama Muhammad Agus Salim Husin yang diarti Muhammad itu agama Islam hmm. Agus Salim itu Hb, uh, haji Agus Salim HBA dulu gubernur hmm, okay. husan itu uh, uh, orang tua dari Bupati Batanghari oh, jadi dialantaskan dengan nama pejabat-pejabat semua bang berharap oh, jadi orang sukses amin <laughs> nah. tapi sampai saat ini dipanggil Boka, biasa Boka enggak berubah ya? Oke okay, berarti saya panggil Boka aja ya oh, iya, Oke okay. Boka mungkin perjalanan kamu uh, menuju Bujang Gadis Provinsi Jambi 2022 ini ya which is kamu udah coba di 2014-2015 di Batanghari tapi kamu bisa di tahun ini menjadi bujang pariwisata nih persiapan kamu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan secara singkat ke pemirsa. Uh, baik terima kasih bang. Uh, yang jelas untuk persiapan kami sebelum untuk melomba bujang uh, provinsi Jambi. Kami sepertinya mempersiapkan uh, dari jauh-jauh hari, bang. Dari kegagalan kemarin yang pernah saya alami dari 2015 ribu di situ saya berintrospeksi uh, apa sih yang salah di saya, apa sih gagalan yang pernah saya lakuin, uh, apapun itu saya uh, tutupin secara perlahan Mungkin dari segi fisik yang dulu mungkin masih main panas-panasan, main-main uh, itu kan saya dulu hobi begelut di bidang olahraga, bang, oh. bela diri. Jadi mau mowers di bawah terik matahari. Akan tetapi secara pelan, udah aku mau ikut ajang gaji provinsi, ah coba, karena usia saya kan 24 tahun nih. Hmm. Nah, ee, Bujang Gadis Provinsi ke Batas umur 25 tahun. Oh, yeah. Nah, jadi gimana cara 24 tahun ini saya tuh bisa menjabat di Bujang gaji Provinsi Jambi. Nggak mau tahu apapun jabatan yang diberikan, mau itu menjadi favorit, berbakat, maupun persahabatan, yang penting saya bisa pulang ke Batanghari itu bawa selempang Bang. Oh. oh gitu. Jadi apalagi waktu saat itu, ee, saya sempat minder sih, persiapan saya sempat kurang juga waktu technical meeting kemarin. Saya duduk di salah satu teman saya di Kerinci nih, Bang. Uh, saya tanya nih uh, dia dari mana rupanya jadi dari pas keberakan nasional wah itu bikin mental saya sedikit down nih bang soalnya yeah. saya yeah. merasa uh, prestasi saya semua bela diri nih saya yeah. uh, berpikir bahwa bela diri saya ini nggak mungkin bisa terpengaruh gitu kan yeah. Yeah. soalnya kan nasional nih Abdi uh, Ibatu yang di bendera di istana negara yeah. uh, negara Indonesia kan jadi waktu itu sempat minder dan akhirnya uh, waktu masuk 15 besar saya pun nggak menyangka kalau bisa masuk yeah. apalagi masuk terminal 7 besar dan bersaing masuk tiga besar gitu bang oke okay, luar biasa ya memang uh, untuk E, menjadi bujang gadis terpilih itu butuh e, selain tadi wawasan ilmu pengetahuan tapi juga ada soft skill di belakangnya juga gitu ya ada prestasinya juga tadi e, kayak dari Boka sendiri latar belakangnya adalah atlet juga Tuh, ya atli bang. Nah, ini saingannya tadi ada yang paskibraka nasional gitu ya. ini nggak main-main berarti ya untuk pemilihan bujang gadis itu tapi kalau kita beralih lagi ke Rehan nih sebenarnya bujang gadis itu Uh, kalau kita gambarkan ya, seperti apa sebenarnya secara umum? Oh gitu bang ya, kalau sebenarnya itu Yang seperti saya bilang itu, kalau sekilas orang lihat ah, Paling ini pageant modeling kayak biasa gitu kan Itu sebenarnya ah, salah besar Karena kalau saya definisikan bujang gadis itu apa Itu sebagai role model Sebagai panutan dari pemuda-pemuda yang ada di perwakilan daerah mereka Dalam kasus ini kami kan dari sebagai representator dari Provinsi Jambi nih, okay. ya kita apabila orang-orang yang di luar dari daerah kita melihat ke dalam, ke dalam Provinsi ini, gimana sih bentuknya pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Jambi? Gimana bentuk bujang-bujangnya, anak-anak cowoknya? Gimana bentuk gadis-gadisnya? Kami lah yang mempresentasikan yang pertama kali sebagai cover depan dari Provinsi ini pemuda yang ada di Provinsi dan juga bukan cuma soal look. Kami juga sebagai promotor dari pariwisata dan kebudayaan yang ada di Provinsi Jambi, kami bertugas untuk memperkenalkan kepada orang luar apa sih uh, indahnya pesona, kalau kata orang itu kan pesona Indonesia gitu kan, pesonanya dari Provinsi Jambi itu apa sih? Kita punya banyak, yang bahkan saya yakin tidak semua masyarakat di Jambi ini belum tahu gitu, Betul. tidak semua orang paham. Oke, okay, mereka tahu Geopark Merangin itu contoh mereka tahu geopark Marangin itu apa dan di mana, tapi sebenarnya apa sih geopark itu mereka nggak tahu berarti tugas dan tanggung jawab dari Bujang Gadis ini bukan hanya sekedar ya model biasa untuk mewakili Provinsi Jambi ya, tapi ya, dia punya nah. tugas dan tanggung jawab untuk uh, mempromosikan budaya, kemudian pariwisata yang ada di daerah kita ini ya. Jadi tanggung jawabnya sangat luar biasa sebenarnya ya. Tapi kalau kita bahas uh, melanjutkan lagi nih ya, kalau teman-teman uh, yang sudah terpilih ini akan mendapatkan jabatan selama satu tahun ya. Nah, Benar. Ini ini kalau kita bahas terkait uh, fokus ke depan pesan apa yang mau dibawa nih untuk uh, bujang gadis di setahun, satu tahun ke depan? Oke okay, mungkin berarti ini pesannya secara umum untuk mereka yang nanti mengikuti bang ya. Berarti target kita untuk para pemuda yang ada di provinsi Jambi ya. P pesan saya pertama itu percaya diri, percaya diri khususnya dengan apa yang sedang kita tekuni saat ini. Apabila kalian belum ketemu satu katanya gini, passion. Belum punya misal Bang Bokak nih, dia punya passionnya di bela diri, ya udah tekuni situ. Apapun itu, selama itu hal positif, jalani, tekuni dan kuasai. Betul. Jadi uh, bukan hanya di daerah bujang gadis, pada umumnya itu kalau kita mau sukses ini ya Bang menurut Betul. saya, apapun itu selama kalian bisa dan itu hal itu positif, itu lakuin aja, biasakan diri kuasai dan kalian bakal sukses di bidang itu, dan kalian menjadi orang yang bisa dipandang gitu. Kalau dari Boka sendiri nih Boka, kalau kita bahas tentang uh, Bujang Gadis ya Bujang Gadis ini kan jabatannya satu tahun ya Tuh. Satu tahun ke depan itu uh, uh, tugas utamanya kira-kira sudah, sudah terbayangkah? Apakah program-program uh, yang akan direncanakan ke depan seperti apa? Uh, baik uh, untuk program-program yang akan kami laksanakan sebagai Bujang gaji Provinsi Jambi, mungkin kami akan melaksanakan uh, bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi yeah. dan pihak swasta uh, agar wisata-wisata yang ada di Provinsi Jambi ini bisa terimpos dengan kami semua, okay. maupun masyarakat uh, saat ini kan nih bang uh, izin, kalau saat ini kan masyarakat yang ada di luar Provinsi Jambi, ada satu wisata yang belum terekspose oleh pemerintah Provinsi Jambi, kalian bisa Uh, mong DM uh, Jambi Tourism betul kan? Ah hmm. uh, Ubi Jambi, Jambi Tourism. Okay. Di situ kalian uh, wisata yang di tempat kalian, mau contoh misalnya okay. di Tebo maupun di daerah manapun. Betul. Sekarang bahkan di ekspos dibantu dari Jambi Tourism. Nah okay. Jambi Tourism ini Instagramnya khusus untuk mengenalkan wisata-wisata yang ada di provinsi Jambi. Ya. Kalau sendiri kan memang dia dari bujang pariwisata ya. Mm -hmm, betul. Dinobatkan sebagai bujang pariwisata berarti itu ada uh, tugas uh, spesifik barangkali ya. Tapi itu mungkin uh, kita bahas setelah jeda pariwara berikut yeah. ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program In Jambi. Nah, kalau tadi sempat uh, terjedah sedikit ya kalau kita bicara tentang uh, rencana program teman-teman dari Bujang Gadis Provinsi Jambi tahun 2022. Memang uh, untuk saat ini yang kita undang uh, yang baru berkenan hadir, yang baru bisa hadir bujang-bujang yang ganteng-ganteng dulu nah, ini, kemudian nanti uh, next kalau misalnya ada waktu lagi kita akan undang lagi uh, lebih lengkap ya ada ya, bujang ada, gadis. ada gadisnya gitu ya, ya. ya. ya, ya, ya. karena memang ada uh, satu hal yang berhalangan jadi yang hadir Baru bisa dua orang ya, nggak apa-apa. Nah, ini kan memang lagi hangat-hangatnya ya, Bujang Gadis. Ini baru pemilihan sekitar satu minggu yang lalu, barangkali ya, belum sampai, belum belum sampai. sampai satu minggu sekitar lalu. Dan empat hari yang lalu, empat hari iya. yang lalu, dan kita langsung menghubungi teman-teman dari Bujang Gadis. Kita pengen tahu seperti apa sih uh, rencana dari teman-teman Bujang Gadis. Karena kita tahu ya, bu, uh, di tahun 2022 ini tadi, tahun peralihan, tahun kita mulai bangkit lagi ini ya, ini tentunya butuh kolaborasi dari semua pihak bukan hanya pemerintah saja tapi dari teman-teman e, bujang gadis e, yang mewakili anak-anak muda tentunya ya yang yang berbakat punya prestasi tentunya punya tugas untuk e, membantu pemerintah juga dalam hal dalam hal e, melestarikan budaya pariwisata nih. Nah, program dari teman-teman bujang gadis mungkin bisa disampaikan ke depan rencananya seperti apa nih? Mungkin bisa dilanjutkan lagi yang tadi. Uh, baik uh, untuk program yang akan dilakukan oleh uh, bujang gaji pariwisata yang jelas uh, selain tugas mereka untuk mengenalkan wisata yang ada di Jambi tugas uh, tugas bujang, bujang gadis selain itu pun dia bang untuk membantu generasi muda bang okay. uh, untuk uh, untuk pariwisata berarti mereka sudah tahu sini kalau wisata berarti tugasnya untuk mengenalkan wisata akan tetapi tugas bujang-bujang jadi bukan itu aja uh, mereka untuk membantu uh, generasi muda yang di mana Program ini untuk menampilkan suatu bakat untuk generasi selanjutnya gitu bang. Misalnya uh, kita mengadakan suatu event yang dimana event ini harus uh, bertema tentang wisata. Uh, uh, pertama harus bekerjasama dengan pemerintah. Adakan suatu, uh, suatu acara yang dimana bakat dari generasi selanjutnya itu bisa tahu. Misalnya di situ ada yang berbakat melukis atau menggambar kan. Nah, jadi kita adakan event itu di tempat wisata yang yang akan kita promosikan karena memang ya di daerah kita sendiri sebenarnya banyak budaya kultur yang mungkin anak-anak muda banyak sekali yang yang asing ya tidak tahu gitu ya budaya-budaya nah ini mungkin tugas dari teman-teman juga untuk bantu uh, mempromosikan memperkenalkan barangkali ya untuk budaya-budaya yang ada di provinsi Jambi dan juga uh, mengajak para wisatawan barangkali dari provinsi Jambi dan di luar Provinsi Jambi untuk datang ke Jambi itu ya untuk memperkenalkan seperti apa budaya dan pariwisata. Nah, mungkin ada strategi eh, khusus dari teman-teman bujang gadis barangkali ya mungkin bisa ditambahkan juga dari Rehan sendiri sebagai bujang terpilih nih. Boleh. Jadi itu ya walaupun kami baru berusia. Empat hari begitu kan, hari. baru lahir nih. <tuh>, Tapi ini udah banyak bang dari teman-teman. Sangkatan itu ada berbagai macam ide-idenya keluar untuk gimana sih cara nanti. Program apa yang mau kita lakuin, bang? Yeah. Jadi ini masih pada tahap brainstorming, salah satunya yes. yang paling didukung sama angkatan itu, bang. Eh, mm -hmm. uh, gini. Salah satunya kan yang mereka bilang kelemahan provinsi itu kita terlalu luas gitu kan. Terlalu luas. Setelah selesai finalis mereka pada pulang ke kabupaten dan kota masing-masing gitu. Betul. Padahal saya nggak melihat itu sebagai kelemahan melainkan malah kekuatannya. Nah. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena sekarang di setiap kabupaten dan kota kita punya perwakilan provinsi masing-masing yeah. dan mereka bisa mengangkat pariwisata dan kebudayaan yang ada di daerah mereka masing-masing yeah. dan kita kan juga punya bujang gadis kabupaten bujang gadis kota kenapa nggak kerjasama dengan mereka bikin program yeah. ya betul. bikin event acara bikin acara itu yang berlokasi misalkan kalau kita di kota di danosipin mungkin berkarya yeah. bersama bikin bazar contohnya di sini kita punya jambi naik market kan bang yes. nah di situ isinya itu yang UMKM, Mengelola itu kan? UMKM UMKM kita, pengelola itu berasal dari mahasiswa, Benar. pemuda semua itu yang megang. Oke. Okay. Jadi dan juga katanya kita bahkan akan ada kerjasama lebih lagi sama dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi ini. Okay. Nantinya misalkan mereka punya ada acara-acara seperti sosialisasi, seminar-seminar, mereka mau yang tampil sebagai pemateri di situ bujang gadis ya bang. Oh. Dan saya merasa waduh padahal kita cuma ya masih anak muda lah kalau dibandingkan mereka yang bergelar yang memang profesional di bidang kami bukan siapa-siapa tapi kalau kata bapak dari kedinasan tuh kata ya kalian kan masih muda fresh seger seger ngomongnya juga enak didengar gitu kan uh. kenapa nggak kalian aja yang sampaikan materi <gak> oh ya oke okay, kami bilang kami kami coba dulu nanti kan siapa tahu malah orang malah seneng dan mendengar kita tuh karena kita masih fresh dan muda gitu bang lebih tertarik jadinya dahlan ya, dia, ya lebih melarik. tertarik jadinya ya. Ya, itulah memang uh, sebagai anak muda. Ya, kita juga harus sadar juga bahwasanya potensi yang ada di daerah kita itu sebenarnya juga patut untuk dibanggakan. Gitu ya, budaya-budaya kita itu juga sebenarnya masih cukup kental, gitu ya, masih masih bisa untuk dieksplor lagi. Kemudian dari anak-anak muda, barangkali bisa membuat uh, sesuatu lah ya, berkolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu ya, untuk uh, bagaimana bisa memperkenalkan budaya kita dan orang tertarik untuk datang ke daerah kita. Nah, itu menjadi tugas dari teman-teman uh, bujang gadis uh, terpilih nih ya tahun 2022 ini ya. Iya. Mungkin kalau untuk uh, mulai bertugasnya itu uh, sejak kapan nih mulai bisa bertugas melakukan sosialisasi kah atau apa? Kalau itu sebenarnya setelah selesai finalis kemarin ini kita udah mulai langsung bertugas, Bang. Oke, okay. yeah. mulai bertugas macam-macam Bang ada uh, tugas yang langsung dari dinasnya ada program dari kita ikatan bujangga gadis provinsi ada juga program dari angkatan kita bakal ya satu tahun ke depan ini kami bakal padat okay. banyak kegiatan banyak acara banyak program yang mau kami sukseskan mau kami jalankan pokoknya Bang Okay. gitu untuk teman-teman sendiri itu yang mengarahkan gitu atau yang memfasilitasi ini Adakah dari dinas tertentu Dinas pariwisata ke, atau seperti apa ya langsung dari di bawah naungan Dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi mm -hmm. nanti itu dia mereka kerjasama juga dengan ikatan bujang gadis okay. nanti kerjasama nanti misalkan mungkin um, ada acara nih di ma rumah dinas misalkan, hmm. siapa aja yang turun itu nanti gimana pembagiannya? Itu mereka kerjasama nanti. Siapa sih yang nugas nanti gitu? Koordinasi antara dinas sama ikatannya gitu, bang. Oke, okay. ini luar biasa ya, teman-teman dari uh, bujang gadis ini ya, masih ya istilahnya masih muda lah ya, masih masih punya peluang ke depan, potensi ke depan apa saja yang bisa digali di daerah kita ya. Apalagi uh, kita di Indonesia juga tahun 2045 di gadang-gadang uh, akan menghadapi bonus demografi ya, yang ya, mana benar. jumlah penduduk akan didominasi oleh anak-anak muda seperti kita ini. gitu. kalau misalnya kita tidak mempersiapkan uh, dari sekarang gitu ya. Kemungkinan ya masa depan kita juga tidak akan bisa lebih maju lagi, gitu kan? Nah, ini teman-teman dari Bujang Gadis juga. Tentunya, pastinya kita harapkan bisa membawa perubahan juga, gitu ya, membawa dampak positif, bukan hanya untuk anak-anak muda, tapi bisa berdampak positif untuk masyarakat secara umum, gitu ya. Nah, ini kalau kita bahas terkait dengan anak-anak muda, ya, apa yang memotivasi teman-teman untuk mengikuti kegiatan seperti ini, gitu kan? Kalau zaman sekarang, kan, orang kan lebih sering nongkrong-nongkrong aja di kafe. Ya, Betul. benar. teman-teman kan mencari hal-hal positif nih kan. Apa yang 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 dicari dari pemilihan bujang gadis ini sebenarnya? Kalau misal dari bokas ini apa nih? Apa yang mau dicari dari bujang gadis ini? Uh, sebenarnya yang dicari di bujang gadis ini karena uh, saya sebelum sebelumnya belum tahu nih bang bujang gadis itu apa gitu kan. Nah, jadi uh, sama guru di satu sekolah saya. Uh, akhirnya saya mengetahui oh bujang gadis ini rupanya bukan hanya sekedar yang tadi dibilang bu bukan sekedar modal jalan sana jalan sini kan tapi uh, tugas bujang gadis ini yang saya in charge dari kemarin yaitu pertama bisa meninggikan nama derajat orang tua bang Eh uh, di situ kan kita diberikan tugas di mana untuk nyebut gubernur bupati nah itu perbedaan antara model dengan bujang gadis nah kalau model kan semua jalan lenggak lenggok mau ke busana sehingga bujang uh, bu gadis mereka harus mengenalkan wisata maupun penyambutan tamu yang ada di Provinsi hmm. Jambi, Bang. Itu menjadi itu. suatu kebanggaan tersendiri. Betul. Ya, pastinya, betul. Ya, gitu. Nah, kalau Rehan sendiri mungkin ada yang memotivasi barangkali untuk mengikuti. Ini apa sebenarnya gitu? Apa yang pengen dicari? Ya, yang memotivasi saya itu, Bang, perasaan bisa mengharumkan suatu nama itu yang bikin saya berdebar gitu kalau kita berhasil mendapatkan prestasi. Dan itu mulainya dari yang kecil-kecil dulu kan? Kita bisa membahagiakan orang tua dahulu itu udah perasaannya udah seneng banget gitu kan bang. Kita terus mulai bisa membanggakan keluarga besar. Nanti lebih besar lagi ke daerah lingkungan tempat tinggal kita. Mereka oh ya ini anaknya prestasi lo ini aduh enak enak banget sih punya bisa. anak kayak gini di lingkungan kita ya. dia aktif punya banyak program kerjanya teman-teman sekitarnya jadi ikut aktif juga bikin-bikin kreasi gitu kan. Dan apabila kalau kita udah sampai ke tingkat kota, tingkat provinsi dan bisa mengharumkan nama daerah kita itu, itu luar biasa bang kebanggaannya itu bang. Itu yang bisa jadi motivasi untuk kita gitu kan. Kita nanti mungkin teman-teman yang mau ngerasain ikutlah coba nanti tahun 2023 Silakan. pemilihan Bujang Gadis Provinsi dan rasakanlah gimana rasanya mewakili daerah itu perasaan senangnya kita menjadi perwakilan itu luar biasa senangnya gimana. Pasti ada senang dukanya betul kan. Dan ya. dukanya juga ada. Nanti kita cerita terserah soal duka Bang. Oke. Okay. Dan yang pastinya ini uh, tidak ada yang tidak mungkin ya. Tadinya Benar. dari Rehan tadi yang mungkin kalau bisa dibilang introvert gitu barangkali oh, ya. Iya, mungkin saya introvert, bang. terlalu ya mageran-mageran gitu tapi Benar. bisa menjadi uh, bujang 2021 Provinsi Jambi ini kan 2022. Dua eh 20 2022. 2022 sorry. Dan ini kita akan berbicara juga nanti di segmen terakhir. Seperti apa suka dukanya, kemudian juga harapan untuk teman-teman uh, yang menonton di rumah. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa yang kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda periwara berikut ini. Baik pemirsa kembali lagi bersama kami dalam In Jambi. Nah, ini di segmen terakhir nih ya. E, kita sudah tidak terasa sudah berada di segmen terakhir saking serunya membahas tentang Bujang Gadis terpilih tahun 2022 ini ya. Tentunya kita harapkan teman-teman bisa membawa suatu hal yang positif. Untuk anak-anak muda juga menjadi motivasi barangkali ya untuk anak-anak muda. Nah, e, kalau teman-teman sendiri mungkin ada rencana planning ke depan barangkali untuk mengikuti ajang pemilihan seperti ini di tingkat nasional mungkin. Uh, tentunya ada nih. Ada ya. Kita yang dari 2022 hmm. itu sama kayak dari kota ke provinsi tadi, bang Juba. Oh, sekarang yeah. provinsi, provinsi ke nasional. Ke nasional. Nah, nah, iya. Jadi di tahun depan itu ada pemilihan duta wisata Indonesia okay. nasional kan tingkat nasional. Nanti ya. Semangat kompetisi ya bakal membara lagi nanti di tahun depan hmm, sesama persiap, kita. Persiapannya juga enggak oh, main-main, ya. main-main ya. oh, lagi. Dipersempit yeah. dari sekarang ya, mudah-mudahan bisa berhasil di tingkat nasional. Amin, ya, ya, nah ya. Terakhir mungkin kita bahas tentang suka duka nih ada nggak dari Bokal dulu mungkin suka duka yang ikuti oh. kegiatan uh, apa bujang gadis ini pemilihan seperti apa? Oh baik untuk dus, uh, untuk duka dulu lebih dulu ya bang ya. Untuk duka yang kami alami dari Batanghari sebenarnya bang sangat banyak bang karena dari Batanghari khususnya pelengkapan untuk bahan kami kemarin banyak kurang bang apalagi kami kurang dapat perhatian juga dari suatu tempat jadi sehingga di mana tuh ada tiga tim kami yang tidak bisa kami sebut nama ya mereka sangat membawa korban bang jujur kalau tanpa mereka mungkin saya tidak bisa di sini karena di saat itu waktu technical meeting kemarin ini duka kami kami uh, baju yang kami siapin itu nggak ada bang dan akhirnya tim kami tiga orang ini bekerja bang ke pasar sana sini nyari uh, nyari baju perlengkapan perlengkapan sana sini sampailah di hari h malam final kemarin bang uh saya sangat kagum gitu bang dengan tim 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 saya gitu nah terus untuk senangnya uh, untuk senangnya yang saya bisa memegang kedua orang tua saya bang apalagi kemarin dari oh, awal ya bakat kemarin bang, izin, uh, malam bakat kemarin orang tua saya datang dan ikut partisipasi bang di malam bakat kemarin untuk bantu saya, uh, untuk orang tua saya memang luar biasa sih bang, untuk bantu saya di malam bakat, terus waktu malam grand final juga datang juga, sampai dia bikin snap story itu bang, berkat anakku aku bisa bertemu dengan orang nomor satu di profesi wow, Jambi wah itu sangat membanggakan bagi diri saya pribadi, itu okay. untuk senangnya saya itu bang suka dan dukanya dari Boka ya, kalau dari Rehan sendiri seperti apa nih, ada nggak kalau kita mau bahas dukanya dulu nih bang Banyaklah, gitu ya. Banyak lah gitu ya Kita kan selama seminggu itu bang Pulangnya itu kita karantina bisa antara jam 11 sampai jam 1 hmm, Jadi itu. pulang ke rumah itu mau nggak mau secepatnya berberes tidur Terus jam 6 kita berangkat lagi Jadi bangun salat berangkat lagi Jadi ya mungkin dukanya itu kita agak kurang interaksi sama keluarga di rumah gitu kan hmm. Mereka cuma lihat oh udah pulang ya udah Langsung masuk kamar Langsung tidur gitu kan tapi ada sukanya juga bang yang hmm. saya senang selama pemilihan itu ternyata ada banyak orang-orang yang bakal membantu kita sukses bang oh, okay. dunia itu gak jahat gitu loh ya, betul banyak orang-orang baik yang bisa, bisa bantu kita bayangkan karena kan gini bang kita nggak punya waktu untuk bersiap misalkan saya nggak punya baju untuk besok nih saya nggak punya baju putih misalkan besok kan saya nggak punya waktu ada waktu lagi untuk membeli sendiri misalkan itu pulang jam 12 malam toko udah tutup semua mau berangkat jam 6 pagi toko belum buka <laughs> gitu kan betul. jadi ternyata banyak teman-teman kita keluarga kita yang dia bakal support, ya. support dia rela membelikan apa yang kita perlu dia rela menolong kita nah itu itu luar biasanya sih bang kita ternyata lingkungan kita itu baik-baik semua orangnya Oke, bang. Yang pasti itu menjadi pengalaman menarik untuk teman-teman ya untuk mengikuti ya. Uh, ajang pemilihan bujang gadis tahun 2022 ini, tentunya tidak mudah ya, tidak semudah hmm, tidak yang mudah dibayangkan bang. gitu ya. Ketika hmm. udah dipilih ya orang tahu senengnya aja gitu, tuh. Kan, tapi tidak tahu di balik oh, itu sekarang ya. Sekarang tuh seni cagil bang, wih uh, bujang 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 oh, kan. Orang ya. <laughs> <Mualang> nggak <laughs> tahu prosesnya gimana gitu gak kan. Tahu prosesnya seperti apa dan tanggung jawab tugasnya Betul, beban yang sekali, di, bang, beban. Uh, tanggungkan kepada ada teman-teman itu lumayan gitu ya, bahkan sangat berat gitu ya karena menjadi representatif uh, wajah provinsi Jambi itu ya satu tahun ke depannya seperti apa. Yeah. Tapi kita harapkan mudah-mudahan teman-teman uh, bisa tetap uh, produktif, sukses ke depannya ya. Mudah-mudahan di tingkat nasional juga berhasil bisa mengharumkan nama provinsi Amin. Jambi. Amin. Terakhir mungkin dari Rehan dan juga uh, Boka. Ada harapan ke depan seperti apa dan juga mungkin e, sedikit pesan lah untuk teman-teman yang ada di rumah khususnya anak-anak muda nih yang yang kaum kaum rebahan gitu ya yang sering-sering nongkrong barangkali yang mencari-cari ya hal-hal yang kurang positif nih ya. kalau teman-teman kan kegiatannya lebih positif ya mungkin seperti apa? Oke. Rehan dulu boleh? Dari saya. Ya. Rehan dulu? Mungkin sikat aja. Yang pertama itu percaya diri untuk pemuda ya khususnya untuk pemuda yang kita bisa bilang kita ini generasi kaum perubahan ya bang ya yang pertama itu percaya diri yang kedua aktif dalam passion kita kalau belum punya passion cari passionnya okay. apa hobi kita itu cari dan gali terus yang ketiga disiplin dan konsistensi apapun itu walaupun kalian misalkan nggak terlahir dengan bakat itu tapi kalian konsisten latihan di bidang itu kalian bakal menguasai itu dan kalian bakal sukses itu aja sih kalau dari abang gimana bang? Uh, untuk saya yang jelas uh, untuk uh, kaum masa depan yang akan datang untuk teman-teman uh, kurangi rubahan betul kan bang? Kedua uh, jika kalian memiliki bakat dan hobi teruskanlah lanjutkan karena dari hobi itulah yang bisa membuat kalian menjadi orang seperti kita kita gitu nah dengan hobi uh, kita penasaran dan akhirnya ah oh, mungkin aku bisa tuh cocok dan akhirnya okay. berhasil sampai sekarang itu bang. Oke okay. nah mungkin uh, terakhir juga ya dari teman-teman mungkin kan dari bujang gadis ini punya tugas tadi salah satunya adalah melestarikan budaya dan juga e, mengajak untuk orang-orang agar sadar tentang pariwisata yang ada di provinsi Jambi khususnya anak-anak muda mungkin ada pesan tips and triknya mungkin barangkali e, untuk anak-anak muda seperti apa nih agar mereka tetap mencintai budaya yang ada di provinsi Jambi dan juga menyadari bahwasanya potensi wisata kita juga luar biasa gitu ya. Direhat boleh mungkin kalau dari faktor internalnya kita sebagai generasi muda yang ada provinsi jambi ya, mungkin pesan saya itu kenalilah apa yang ada kebudayaan kita, kenali pariwisata kita, sering-sering kunjungi -sering pariwisata di daerah kalian dan sering-seringlah mengenakan kebudayaan yang ada di daerah kalian. Misalkan suka mengenakan batik, batik itu bukan cuma dipakai di acara-acara tertentu ya, bukan di saat kondangan aja kita Betul. pakai itu salah bang. Ternyata kalau saya ke kampus saja kadang pakai batik, okay. karena Jadi, karena itu menjadi hmm. satu kebanggaan juga ya. Iya. Batik itu kan ya lokalnya kita, gaya khasnya kita. Hmm, Nggak boleh kalah dong sama produk-produk dari luar gitu kan. Ss. Itu aja, Mas. Ah, okay. Kalau ya. dari eksternal mungkin bang, hmm. kita ingin memperkenalkan provinsi Jambi ini, pariwisata, kebudayaannya, ekonomi kreatifnya, saya ingin tuh sampai ke kancah internasional bang. Okay. Salah hmm. satu contohnya kan kita punya beberapa wisata yang udah terkenal secara internasional nih, contoh Geopark udah Geopark. dalam proses menjadi global geopark nanti itu diresmikan oleh UNESCO. Yes. Nah itu salah satu contoh yang kita bisa bergerak lagi ke langkah internasional bang. Oke. Okay. Terakhir mungkin dari Boka. Uh, untuk tradisi lebih tepat bang untuk tradisi, tradisi uh, okay. untuk generasi muda untuk kaum perbahan. Yeah. Uh, kalian harus tahu nih bahwa di Provinsi Jambi banyak tradisi-tradisi yang ada di sini gitu. Yes. Nah, jadi khususnya nih Bang tradisi yang akan disenggarkan bentar lagi di Batangari nih, okay. uh, yaitu tradisi bakarang. Nah, kalian harus tahu oh, nih nah. tradisi bakarang ini diadakan setahun sekali di ulang tahun Batangari. Okay. Nah, tradisi inilah yang dimana untuk uh, meningkatkan uh, kekeluargaan. Di situ juga Bang uh, bakarang ini selain menangkap ikan, okay. di situ juga uh, mereka pasti berlomba-lomba dengan berceria gimana caranya untuk mendapatkan uh, ikan banyak dan menjadi juara. Okay. Nah di situ jadi uh, terdapat daya tarik dari teman-teman gitu. Betul. Nah itu nah, aja sih. itu menarik ya. Tadi upaya untuk melestarikan budaya, kebudayaan, tradisi yang ada di daerah kita ya. Kita bagaimana caranya agar bisa bangga ya. Tentunya untuk anak-anak uh, muda. Bangga terhadap potensi yang ada di dalam daerah kita sendiri dan juga kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kita yang mungkin semakin hari semakin tergerus, gitu ya. Mudah-mudahan, teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, khususnya anak-anak muda, juga bisa peduli terhadap uh, kebudayaan dan juga tradisi, serta juga sadar akan pariwisata yang ada di daerah kita. Dan jangan lupa untuk terus mendukung teman-teman. Uh, craft nih ya produk-produk UMKM gitu ya hmm. dengan membeli produk-produk nah. UMKM tentunya juga akan mendukung mereka agar bisa berkembang uh, dan lebih besar lagi. Kemudian Cintailah ya. produk Indonesia ya, yeah. kita mereka itu Betul kan. Betul sekali. Kalau kata orang Jambi itu hmm. bangga produk DW. Ya. Oke. Terima kasih tentunya untuk teman-teman dari Boka, Bujang Pariwisata dan juga Rehan sebagai yowang. Bujang. Provinsi Jambi tahun 2022 yang telah berkenan untuk hadir bersama kami berdiskusi. Tentunya kita berdialog ya, ini adalah momen juga untuk kita berkolaborasi. Mumpung masih awal terpilih gitu ya, ke depan seperti apa, mudah-mudahan lebih sukses lagi dan bisa membawa hal positif untuk masyarakat Provinsi Jambi khususnya. Dan pemirsa sudah tidak terasa satu jam kami membersamai Anda tentunya untuk pemirsa Anda di rumah. Jangan lupa untuk saksikan program In Jambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di cek TV Inspirasi Kito. Akhir kata saya Hardiansah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri kami akhiri dengan sampai jumpa.